Kemudian kalau kita lihat di halaman berikut, perekonomian mengalami perbaikan di triwulan ketiga. Kita bisa melihat bahwa PDB kuartalnya juga sudah naik ke 3.600, sudah naik di 3.895. Dan kita melihat bahwa baik dari segi pertumbuhan ekonomi, kemudian dari segi kuartal to kuartal, ini yang menarik, kuartal to kuartal kita ekonominya naik 5,05%. Jadi ini yang menjadi catatan bahwa kita melompat di kuartal ketiga. Lanjut. Nah ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, itu hampir semua negara trennya positif. Artinya dunia sudah mulai recover, dan itu sejalan dengan Indonesia juga. Kita lihat negara ASEAN lain seperti Singapura, dia juga trennya positif tetapi dia masih minus 7. Demikian pula negara-negara lain, kita melihat apakah Amerika Serikat, China sudah positif, kawasan Eropa juga semua trennya positif sejalan dengan yang dicapai oleh Indonesia. Dan kalau kita lihat juga respons daripada pasar modal juga hari ini di jalur hijau di 5.260 dan rupiah sedikit menguat di 14.300 dan juga untuk forward juga di sekitar 14.400 sehingga tentu dari segi nilai tukar dan forward juga trennya positif. Lanjut.